Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Naik tuh ya guys ya. Oke guys, di video kali ini kita akan bermain game Bakso Simulator ya guys ya. Nah, kita sudah lama banget tidak bermain game ini guys ya, karena kita terlalu fokus dengan game baru dari Bang Andi lo kita guys ya. Oke, karena bertepatan dengan hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah ya guys ya, kita akan menyalakan 1001 kembang api ya guys ya. Ya walaupun enggak 1000 sih guys ya, paling berapa ratus ya. Sampai penuh kotak ini guys ya, dan itu pun kalau duit aku cukup guys ya, karena aku hanya memiliki 40 juta guys ya. Oh, no. Semoga cukup. Nah oke okay. Oh ya, sebelum itu kan harus baca ini guys ya. Nah kalau kalian yang pernah bermain Bakso Simulator tapi kalian udah uninstall, lebih baik kalian login lagi deh, karena nanti di tanggal 27 April itu game Bakso Simulator akan resmi jadi offline ya guys ya. Jadi sebelum itu kalian login dulu akun kalian supaya tidak hilang. Oke guys, kita akan masuk ke topik utama guys ya, yaitu menyalakan 1000 kembang api guys ya. A few moments later. Oke guys, selanjutnya kita membeli petasannya guys ya. Tentunya di toko petasannya guys ya, yang bisa kita beli gas di sini ya guys ya. Kita membeli semua petasannya guys ya, kecuali petasan yang ini guys, yang waktu. Ya karena buat apa guys? Di sisi lain harganya yang mahal juga akan mempercepat waktunya. Ya buat apa guys? Ini sudah malam, buat apa kita nyalain di siang-siang guys ya? Maka dari itu kita beli yang ketiga ini guys. Kita borong semua guys ya. Kita punya 40 juta, kira-kira cukup apa tidak guys ya? Kita borong-borong semua ya guys ya. Kita borong semua, beli-beli semua ya. Yang hijau, yang merah, yang biru, yang biru, yang hijau, yang merah, kita beli semua guys ya, kecuali yang waktu ya guys ya. Nah oke, selanjutnya kita akan tata guys ya petasannya di halaman depan ruko bakso kita guys ya. Jadi kita tatanya itu sambil berdiri guys ya, berbaris. Kita mulai dari sini ke sana ya guys ya. Ya sampai ketutup guys semua area ini guys. Oke guys, akhirnya tinggal sedikit lagi guys ya. Kita hanya meninggalkan sisa-sisa yang ada di toko ini guys ya. Kita akan pasang semuanya di halaman ruko kita guys ya. Aduh gila guys, lama banget guys menata ini guys. Tuh kalian lihat guys, udah banyak semua guys, sampai nge-lag gila. Ini asal kalian tahu, ini ada 500 guys ya, 500 lebih loh ini loh, bahkan mungkin hampir 1000 loh. Ini aja aku masangnya dibagi dua sesi guys. Kita ambil semua guys ya, yang di sini guys tinggal yang warna biru sama yang ini, paling tinggal berapa nih, 3 4 5 6, oh 7 8, pas ini pas ini pas guys. Oke okay, nah sudah habis ya guys ya, kita langsung pasang semuanya. Oke okay, ya akhirnya guys ya, pengerjaan 3 jam akhirnya selesai juga guys ya, gila. Oke okay, tinggal 2 guys ya, kita taruh acak aja di sinilah, yang penting warna hijau kita taruh aja udahlah. Oke okay. Sudah semua guys ya. Oke okay, nice. Oke okay. Oke okay, guys, tapi sebelum itu kita ambil thumbnail dulu nggak sih guys, kita dari sini kali ya, dari sini. Oke okay, kita foto ceprot. Nice, oke okay. Kokil. Oh guys, kita sudah menata semua petasannya guys ya, di sini guys ya, 1000 petasan ya guys ya. Walaupun ini mungkin gak nyampe 1000, tapi lebih tepatnya lebih dari 500 guys. Jadi nge-lag banget guys, pantesan aku tadi masuk itu jalannya itu patah-patah banget guys. Oke okay, guys, apakah kalian udah siap guys untuk petasannya guys? Tapi sebelum itu kalian klik tombol subscribe di bawah dulu guys. Oke okay, guys, sudah. Oke okay, guys, kita nyalakan semuanya guys, nyalakan semua.
Oke, okay, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Wah, gila guys ya. Wah, ada yang biru, ada yang merah, ada yang hijau. Wah, keren guys ya. Oke, okay, kita nyalakan semua guys ya, sampai habis guys. Oh, kita lebaran sendiri guys ya, kita punya teman. Di pasar simulator ya guys ya, bukan diri live guys. Oke, okay, nice. Oh, masih banyak guys nih, gimana cara ngabisnya guys? Ini juga lama lagi nih buat ngabisnya nih guys. Oke, okay, teman-teman sekalian, saya Ricky selaku orang di balik channel Next ya guys ya. Saya dan keluarga mengucapkan minal aizin wal faizin ya guys ya, mohon maaf lahir dan batin ya guys ya. Apabila ada ucapan ya guys ya, atau hal-hal yang tidak disengaja maupun sengaja yang menyinggung kalian ya guys ya, atau membuat thumbnail yang clickbait atau mungkin konten yang kurang menarik bagi kalian, dan ya saya seterusnya akan berkembang supaya video akan lebih jauh lagi, jauh lebih terbaik guys ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan dan aizin wal faizin ya guys ya, mohon maaf dan lahir batin ya guys ya. Oke, hampir nge-lag gila. Dan untuk membeli semua petasan ini aku sudah habis berapa juta guys ya, mungkin ada 10 juta kali guys ya, aku lupa guys. Intinya tadi tuh aku tuh sudah menata guys sebagian guys. Nah, tapi HP aku itu keluar guys, false close. Nah, jadinya aku ngulang lagi deh. Aduh, nah harus ngulang lagi, aku itu nggak record guys, jadi aku nata lagi sampai penuh sembari jualan guys, jualan bakso. Jadi mungkin uangnya itu nambah guys, berapa juta dua minggu aku lupa guys. Nah, jadi kisaran 10 juta guys yang aku hitung. Jadi sebelumnya itu 45 juta, ya kan. Nah, lalu tuh seharian jualan itu dapat 10 juta guys ya, jadi 55 juta guys. Lalu habis lagi jadi 54 juta guys. 44 guys, 44 atau 43 tadi. Intinya sekitar segitu guys lah. Jadi 10 jutaan guys lah. Untuk 1000 ya, yang enggak 1000 sih guys, paling kayaknya 600-an deh atau 700 deh. Oke, tinggal sedikit lagi guys ya. Sampai mengelek-melek. Oke, oh hanya tertinggal beberapa guys ya, mungkin ada 10-an kali guys ya, kita habiskan guys ya. Aduh, gila guys, lama banget guys. Kayaknya ada tengah jamun kita atau 15 menit guys ya, kayaknya sekitar kayaknya 15 menit ya. Nah, sisa dua guys ya, jadi ada yang berwarna merah dan warna biru, kita nyalakan semuanya guys ya. Oke, okay, untuk penutupan. Wah, oke, okay, sudah habis semua guys ya. Nice. Oke, okay, sudah habis semua guys ya, dan sekaligus aku mengucapkan minal aizin wal faizin.